Pesawat AS Air Indonesia QZ8501 yang dalam perjalanan dari Surabaya ke Singapura membawa 155 penumpang terputus hubungan pagi ini. Demikian menurut laporan media Indonesia. Menurut laporan detik.com, pesawat itu yang berangkat pada pukul 5.20 pagi waktu Indonesia Barat dilaporkan hilang di ruang angkasa Pulau Kalimantan. Kompas.com turut melaporkan insiden itu. Pesawat berkenaan sepatutnya tiba di Singapura pada pukul 8.30 pagi waktu tempatan. Agensi Mencari dan Menyelamat Republik Indonesia pula menyatakan ia menerima laporan bahawa pesawat Airbus A320AS itu terputus hubungan pada pukul 6.17 pagi atau 7.17 pagi waktu Malaysia ketika berada di ruang udara di Teluk Kumai, Kalimantan Tengah. Setakat ini, media Indonesia melaporkan seorang warga Malaysia antara 155 penumpang terlibat. Menurut Pegawai Kementerian Perhubungan Indonesia, Hadi Mustafa, faktor cuaca buruk antara kemungkinan jangkaan awal kehilangan pesawat AS itu. Berdasarkan data penerbangan daripada flight radar yang dilaporkan di Kompas.com, pesawat AS yang hilang itu adalah Airbus A320 dengan nombor pendaftaran PKAXC. Penerbangan AS itu hilang hubungan dengan pusat kawalan trafik pada 7.24 pagi ini. Kejadian disahkan oleh AS melalui laman rasmi Facebook dan Twitter. Syarikat penerbangan tambang murah itu menjelaskan pihaknya tidak mempunyai maklumat lanjut mengenai status penumpang dan anak kapal. Namun, kami akan terus memberikan maklumat sebaik diperoleh dan pada masa ini operasi mencari dan menyelamat sedang dilakukan dan AS bekerjasama sepenuhnya membantu usaha menyelamat. AS membuka pusat panggilan kecemasan untuk keluarga dan rakan penumpang yang menaiki pesawat itu di 622-129-850-801. Dan AS akan menyiarkan lebih banyak maklumat sebaik ia diperoleh. Maklumat terkini akan dimuatkan dalam laman web AS di www.asia.com. Susulan kehilangan pesawat AS Indonesia pagi ini, kita ikuti pula antara intipati sedia media oleh Direktur Angkutan Udara Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Indonesia, Joko Murchad Mocho. Saksikan. Tadi pagi, pesawat Indonesia Air Asia QZ8501 dengan pesawatnya Airbus 320, rute Surabaya Singapura kehilangan kontak dengan tower dengan ATC kita di Indonesia. Secara kronologis dapat saya sampaikan bahwa pesawat berangkat dari Surabaya pada pukul 05.36 menuju Singapura. Pesawat terbang dengan ketinggian 32.000 kaki atau flight level 320. Pesawat mengikuti jalur penerbangan M635. Pesawat kontak ATC Jakarta pada pukul 6.12 menit pada ketinggian flight level 320 pada frekuensi 125,7 MHz. Pada saat kontak, ATC Radar Jakarta mengidentifikasi pesawat pada layar radar, jadi tidak ada masalah. Pada saat kontak, pesawat menyatakan menghindari awan ke arah kiri dari M635 dan meminta naik ke ketinggian 38.000 kaki atau flight level 380. Pukul 6.16 menit waktu Indonesia Barat, pesawat masih terlihat di layar radar. Pukul 6.17 menit, pesawat hanya tampak sinyal ADS-B. Jadi di radar kita ini, radar ADS-B kita ini, selain data radar, juga ada data dari ADS-B. Pada saat itu, pesawat sekaligus hilang kontak dengan ATC. Jadi dapat diasumsikan, pukul 6.17 menit kita kehilangan kontak. Pukul 6.18, WIB target hilang dari radar hanya tampak flight plan track saja. Jadi di radar itu, flight plan itu rencana mau terbang kemana, lewat jalur mana itu ada, kemudian realisasinya juga ada. Nah sekarang yang realisasinya tadi hilang, yang sisa tinggal flight plan tracknya saja.
Mesra ini pula reaksi Perdana Menteri Datuk Sri Najib Tun Razak yang kini berada di Pahang meninjau mangsa banjir mengenai kejadian ini. Cuma telah disahkan pesawat Air Asia Indonesia telah hilang daripada radar, maknanya kemungkinan besar satu musibah telah berlaku pada pesawat tersebut. Itu saja yang saya dapat tahu. Dan kita akan bantu untuk mencari apa yang telah berlaku kepada pesawat tersebut.